Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini siang hari ya, dan cuacanya hari ini masih tetap panas ya. Gak tahu kenapa tahun ini kok ketiga tuh apa ya, musim penghujannya tuh sulit banget ya. Kalau tahun kemarin tuh masih enak, sebulan 10 aja udah hujan ya kalau gak salah. Dan sekarang udah bulan 1 tapi hujannya masih sulit. Dan ya, para petaninya yang bingung ya, termasuk saya juga. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video Kamas dan untuk channel Den Bayin Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, apa yang dicita-citakan bisa terwujud, terutama yang sudah sakit, moga-moga cepat sembuh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan doain semoga besok saya sudah mulai jualan ya. Amin. Bisa jualan ya, amin. Alhamdulillah udah bisa mulai jualan lagi. Amin. Ya, Bu, entar kita garap kuwi. Lah, ana tak keluar barang. Lah iya, Bu. Bu, mak sedut anu kayak di ya, mau tiba di ngi. Bu, wis rek di. Dan jero dipek katilem opo piye? Enggak usah. Wis rada mari. Saya apa beli teri ini tadi ya. Ini saya mau masak dulu. Nah, teringat kena lorong. Siapa yang tukur kena lorong, men? Oh, pertama emang tukur anak saya ngapi. Terus? Aku tukur naik, kok tak kena maknya. Ayo apa sih, cuma ini warnanya putih. Duh, malah enak. Enak, enak sih putih kuwi. Masa? Iya. Aku demen sih ngiki. Iya, ini loh. Yang cili-cili, lagi yang gede-gede. Kue api sih gede-gede putih ki, malah harganya tuh agak yang mahalan. Yang putih belum tentu bagus. Tapi kan biasanya malah bagusan yang itu banyak aku yang dicari. Ini, tapi. Ya sembarang lah, mana tahu. Terus saya nggak kata sih cek tahu. Eh, kurang mampu, orang mampu tak? Mau minta tahu saya bener atau kecut ngono? Oh iya. Nah, ini beli cabai hijau ya buat besok. Sekarang lo malahan. Piro cabe ijo? Masa saan mono 3000 iki 8000? 3000 sama 5000. Cuma nang pasar tak ngenek nih. Tak pindah. Yang merah dipindah ke sini, yang hijau mungkin, dipindah ke sini. Mungkin apa? Mahal ya. Oh, lah nang toko tak kira padha-padha nang pasar kok. Yora. Mahal lah ngono. Iki nang toko, sing sih tok nang pasar. Ini harganya beda. Iki nggih gorengan sesuk to, mangan gorengan dadi ne. Sesuk samanan dengan yasinan. Tapi kan enggak masak-masak terlalu banyak. Soalnya saya enggak apa-apa tak aku sesuk itu toh. Nah, apa ora apa-apa. Oh, sampe jurang wangi. Ya enggak. Ya, tuh bela pamitan mau jalan-jalan main. Nasinya sudah mateng, cuma sayurnya belum kayak batang kusut. Kikik mana rasanya? Godong kata sendi loh. Kayak mambu sama nih. Asli mambu. Oh ya. Jual tidak masih tak? Nanti tak tidak aneh ini. Saya tak nyoba nili. Ha, ayolah. Tanggut loh yang tadi. Gak jadilah. Mertanggung ya, cuman sampret. Lepas semini terus. Buat saya saja ini kurang ya. Saya kelenyer, saya langsung ambil dari sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah mambu. Enggak. Tetap mambu, Pak. Tetap mambu. Itu sampe ini para mau enggak terus ngomong ngono kuwi. Enggak bisa dipercaya. Mang isi ugung anu, isi ugung apa jenenge? Ngerasa entenan ndak kok. Rasane koyo piye ngono pisan. Iya, mungkin tak ngerti. Rasa aku ambune rada kecut, aku ki ngono lho. Kuadung lek njuk wae. Wah. Itulah kesalahanku. Padahal enak lho. Ini kabelnya akhirnya dibuat seperti ini ya untuk kulkasnya. Pokoknya harus bening bareng sama sih. Kayak masak apa tuh gimana? Ya bening. Saya tadi hanya dikasih tahu kalau mau masak apa tuh namanya ya. Teri, pete, sama. Ya kuy, teri, pete, lombok. Cabe aja ya. Ini persiapan untuk besok. Itu persiapan untuk besok udah siap ya. Alhamdulillah udah. Wis kabeh rom? Terus kabeh burung? Yo. Ternyata masih belum semua. Kan insya Allah kalau jadi saya cuma goreng pisang untuk yang lainnya tuh pesen ya. Pesen. Soalnya piye yo? Piye wong? Gak ada air. Di sini tapi seribuan harganya.
gorengannya. Sekarang di sini harga gorengan Rp1.000. Ada yang sih yang 900 ada. Tergantung pesanan sih ya. Ya ora lho. Masa enggak? Tergantung enggak, tergantung kadang enak mungkin tes apa nih? Bentuknya rada cilik, ada ngono. Tak ngangka ya. Oh, masak pete dhisik lah lu kan. Kok pete? Lah. Teri. Lah iya, kan dicampur pete. Iya. Beri sama saja toh. Sampean bagian ngoncek pete. Aku bagian ngoncek pete be. Sebenarnya saya itu udah enggak begitu suka ya pete itu. Soalnya soalnya baunya itu loh. Soalnya besok saya mau jualan, terus kalau baunya apa napas pete, napas naga, bahaya nanti pelanggannya pada baunya kok pete banget. Iki pete ini kan kayak ngerandek nganan iki. Poh sak ambyo. Ya ambil iki, lha wong padha merah terus aku malah ora akeh iki ayo. Malah sak meneh. Soalnya kemarin wilang ngerah kapan ta? Kapan ngerah dingin? Soalnya saya juga nggak makan ya kemarin tuh. Biasanya itu saya suka banget pete itu ya, tapi untuk akhir-akhir ini saya masih belum begitu suka. Nggak kayak zaman dinginan ya, dinginan ini tenan. Sak lonjer sekali makan lah. Sekarang sak lonjer itu bisa berhari-hari. Aku nggak ada lalap telungnya bes. Saya malah nggak lalap sama sekali ya. Pahit yang cangkem bari. Bum, aku ora ngono. Yeah. Baunya itulah. Baunya lah aku enggak sih. Baune kena ditambani gawe nganu. Bubuk. Bubuk, untuk bubuk. Dan ini udah memasuki babak-babak penggorengan ya. Dekat tangi goreng iwak di minyak. Terus terinya ini semua di disemuain ya. Disemuakan ternyata banyak bumbunya juga wih banyak ya. Petenya sak mini. Petenya sak piro? Petenya segini nih. Tak goreng bumbune sik. Terus? Terus baru terine. Sudah perasaan sampean apa? Sebenarnya udah siap sih ya. Nih. Kalau sayur bening tuh kalau banyak kulupannya saya suka. Tapi kalau sayur beningnya itu pakai sop-sopan yang saya bawa seperti itu saya kurang suka ya. Tapi kalau ijo-ijo bayam terus ada jagung ada ini kalau apalagi bayamnya banyak tuh saya suka banget ya. Soalnya sekalian bisa kayak buat kulupan. Lawang bumbune nak mono dewe. Nih. Ini masak bumbu atau masak teri ya? Sedeng lah iki kewajane. Muat, aman. Aman ya. Aman. Bumbunya aja segini banyaknya ya. Ini jadi nggak tahu masak teri atau masak bumbu. Oh ini nggak digerus ya? Nggak no. Oh ini nggak digerus teman-teman ya? Saya kira tadi itu digerus. Mau digerus digoreng dulu ternyata cuman diiris-iris saja terus nanti tinggal masukkan situ ya. Kalau udah matang. Iya nganu biasanya kan sambal teri kuih. Terus, ini kan oseng teri. Jadi, yang harusnya dikerus, cuma saya pengen yang hijau. Utuan gitu ya. Ini kalau di nasi goreng kayak apa jenis lalapan timun, wortel, ngono kae. Apa jenis? Apa toh? Acar ya? Acar, ini acar acar perindapan ya. Acar kan enggak ini. Ini kan acar perindapan. Kalau acar di Indonesia tuh pakai timun, wortel, terus apa lagi? Wortel, ya brambang, lombok. Kalau acar perindapan tuh pakainya ya itu terus sama teri sama pete ya. Dan ini udah dimasukkan ya. Apa itu namanya? Urung garing apa nih urung garing? Teri ini. Lah nyapa kok sitok jeblong nih? Lombok. Piye ta sampean? Piye. Kayak teri urung mateng kok iso wes mateng cuma enggak urung garing ngono lho. Dan kok petene enggak kematang aneh entah. Entah sian, kurang mateng ngono ya. Terus dadi tak dadakin cetok. Mentani terine rada garing ae. Terus kalau cabenya udah disisihkan ya. Ini nanti tongkolnya juga diikutkan. Jadi biar tambah rame ya isinya. Katanya tambah rame itu tambah gimana ya? Tambah asik ya. Tambah rame tambah ngabis-ngabisin. Tuh. Sekarang udah mulai dimasukkan ya bumbu-bumbunya. Sekarang saatnya masukkan bumbunya.
Ih, bikin lapar ya kelihatannya. Satu wajan. Pul. Yes. Nah. Dan udah kan? Yes, nah. Udah, tak campurkan. Kayak kurang bumbu lagi. Kayaknya malah kurang bumbu deh akhirnya. Gak. Soalnya ternyata kok wakil ya, Koyan? Saan lagi, Mang? Terini? Piro? Kak kon terus saon. Saon 6000 terus baru no duitku 7000 wis Pakno kak no nganu ke sana aku ngono. Terus jeneng Mbak Yati Pakno? Heeh. Terus ngamen Mbak Yati kini Pakno. Dua jenis saya belinya. Soalnya saya cari piro Mbak Yati tuku sama mana? 5000. Saya kan cari yang hitam ngono lho ceritane iki. Terus dapat yang putih terus saya mandek lagi. Cari yang hitam. Wih, mantap banget. Tinggal makan ya. Cikun kanu nih, apa jenengnya bi? Betul ya. Nah, tak lerikin kita. Biar meriah. Wih, teman-teman semua biar kepengen ya, yang kayak gini. Wih, mantep banget ya. Tapi nggak tahu rasanya ya. Soalnya, rasanya enak sih. Soalnya bumbunya nggak diulek loh. Yura, tapi rasanya. Ya kita coba aja lah ya, nunggu matangnya. Terus kita lanjut. Kita, saya sama Yuni aja ya yang makan. Nanti teman-teman juga bisa ikut gabung sambil makan sambil nonton video ini ya. Biar kayak makan bareng-bareng. Dan ini dia teman-teman ya, saatnya makan nih, saya imbuhnya segini ya. Kayaknya karek ngajat nih. Kebanyakan. Aku mau padahal kone titik lah bahasa tak kai jangan karo sayur bening. Oh iya, aku ora nggae sayur bening. Nih ya. Saya malah enggak ambil sayur beningnya ya. Jujur ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak agak langsung cus ya. Rodok emosi. Urut apa piye? Emosi arep mangan enak-enak terus ngene iki dirubung. Gara-gara banyak lalat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Enggak rasa enggak rasa bumbune malian. Terine, Mas, geus sae, Mas. Ya, terine kan enggak bumbunya no kan bumbunya yang siapa ya tapi ya enak rasa asin-asin nih enak ya mantep kok gak aneh awas ya kok awas tadi aku harus tunjuk apa enggak uang garing oh juga garing, kayak garing mah ngulet temen teri itu bisa renyahnya. Sudah semacam loh. Kita ngateng kan lagi. Terus diungkas no. Wes beda ada. Teri itu kalau digorengnya sampai guar itu bisa garing tapi gosong ya. Bisa-bisa gosong. Kalau makan yang keras-keras atos-atos. Nah itu paling lama. Soalnya kerawak. Enak kan rubber? Enggak apa-apa. Terakhir di Lombok lo minta sisiri gitu. Tapi apa Lomboknya? Ini harusnya yang satu pegang sendok, yang satu pegang kipas, sambil dikipasi gini. Tak kalau bilang, ada sedikit ya. Mana? Banyak mana? Lama kelamaan makannya emosi sampean. Enggak terima emosi. Kudu ngamuk aku. Disuruh cepat ngamuk. Kok? Apa kamu besok gua obat ngamuk Jan ya? Enggak, Pak.
Lihat tuh tuh lah sing kere. Saya makannya agak lama. Ngeliat nggak lagi? Soalnya gigi saya yang bagian kiri yang atas tuh kalau Bolong. anu ngilu malahan Oh, ndak ngilu. bolong. Nek kena atas itu nak celeng nyungilu poh. Asalnya tenan. Tadi tuh niatnya makan di dapur ya. Terus akhirnya jadinya di rumah. Saya sampai lupa loh mikir tak jaga ini loh mikir gini. Lali aku. Kalau asal gue Kebiasaan. Saya tuh kalau makan nyamannya kayak gini ya. Gini. Ngomong enak nih modelnya gini gitu. Terus sambil didekatkan kayak gini. Mual kepikiran. Wah, ini tadi gedok di sini. Ya, enak. Jangan nanti, Mak. Mama, Mak. Mama. Oh, saya ngeteri. Ya, dan tuh tambah mak tuh matang. apa tuh namanya meninjau 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 pisangnya ya Mama. Mana sih mak Jangan, Mama. Mak tolong. Masukku entah ya. Yang mendet yang kulkas. Yang kulkas mana lo? Apa le? Jangan panggilan. Enak. Kasih, ya, ini kita aku enak. Yang freezer yang dah enak lo. Aku tuh dapat. Ini saya pakai tongkolnya ya. Mau. Nah, ini mau. Yang sama anu buat pakai ini manci cili ini mohon maaf banget teman-teman ya videonya makan nggak sehat terus kan soalnya ini lama banget atas soalnya ya ulat ulat jadi mungkin nanti kelamaan ya saya aja bisa panen ngantol jadi nanti kalau saya teruskan tuh kelamaan ya soalnya saya sendiri makannya harus pelan-pelan ulet bener-bener ulet ini video yang akhir sampai disini aja dulu terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami selalu channel-channel saya doakan agar teman-teman sehat selalu rezekinya tambah lancar selalu dimudahkan dalam setiap urusannya apa yang dicita-citakan biar terwujud terutama yang saya sakit moga-moga cepat sembuh amin 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 ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.